Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 31 Oktober 2023 bertepatan dengan 16 dari Rabi' Atsani 1445 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dalam pembahasan tatbik penerapan dari Qira'ah Al-Asyarah kepada Juz Amma, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada surat Al-Fil. Maka di dalam surat Al-Fil telah kita bahas di pelajaran yang lalu di ayat yang pertama, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu di ayat yang pertama, dari segi ilmi tajwid wa makharijul huruf dan sekaligus murajaah, telah kita masuk kepada ilmil qiraah. Maka telah terjadi ikhtilaf dari ahlil qura kepada dua madhab qiraah. Qiraah yang pertama berkesendirian riwayat Susi, As-Susi dari Abi Amr, yang mana As-Susi an Abi Amr berbeda dengan riwayat Ad-Duri an Abi Amr. Maka riwayat As-Susi an Abi Amr membaca bil idgham al-kabir, dan idgham al-kabir di sini fi maudhi'ain, pada dua tempat, fi qawlihi kaifa fa'ala, maka huna fa mutasawiyan harfun wahid. Walakin limada yusamma idgham al-kabir, dinamakan idgham al-kabir dikarenakan dua-duanya dalam keadaan mutaharrik. Ini yang menjadi pembeda, berbeda dengan idgham yang kita pelajari di qira'ah Hafs an Asim, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham mutaqorribain, mutajanisain. Maka idgham al-kabir kilahuma mutaharrikan. Maka dilihat kaifa mutaharrik, fathah. Fa'ala mutaharrik, fathah. Maka diidghamkan menjadi kaif, kaifnya harokatan karena dia madlin. Kaif fa'ala, kaif fa'ala. Dan idgham kabir yang kedua, kalimat lam pada fa'ala dengan rabbuka, maka kilahuma maftuhan, keduanya mutaharrikan dalam keadaan maftuh. Maka di sini masuk kepada idgham al-kabir yang kedua, menjadi fa'ala rabbuka, fa'al rabbuka. Maka pada ra masuk lam, melebur lam menjadi ra, maka ra musyaddadah. Fa'al rabbuka. Maka yang pertama tadi, kaifa'al rabbuka, yang pertama, dan yang kedua idgham al-kabir. Maka kita baca sebelum kita masuk kepada ayat yang kedua,
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Kita ulangi lagi. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Maka ini qiraah As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Adapun qiraah dari jumhur, dan dia di sini 9 selain dari Abu Amr, bahkan 10 dari Abu Amr juga, namun riwayat dari Ad-Duri an Abi Amr. Maka di sini dari 10 qura membaca seperti yang antum hafal di qiraah Hafs an Asim. Maka kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini qiraah jumhur, bahkan 10 qura kecuali Abu Amr, yang terjadi khilaf dari 2 muridnya dari riwayat Ad-Duri mengikuti jumhur Hafs an Asim. Dan As-Susi dari Abi Amr berkesendirian dengan idgham al-kabir. Maka sebelum kita masuk kepada ayat yang kedua, kita simpulkan, kita baca 2 qiraah yang berbeda. Maka qiraah jumhur, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Qiraah Ad-Duri dari As-Susi, alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Maka inilah kesimpulan dari ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua, barakallahu fikum, di mana kita akan membaca pertama dengan qiraah Hafs an Asim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maka ucapan Allah alam, hamzah di sini muraqqaqah, walam muraqqaqah, dan mim muraqqaqah. Semuanya muraqqaqah. Dan juga yaj'al, kulluha muraqqaqah, ya muraqqaqah, jim kadalik muraqqaqah, dan ain muraqqaqah, dan lam muraqqaqah. Kecuali jim di sini yaj, maka jim sakinah, dan dia hukumnya qalqalah as-sughra. Yaj'al, tidak yaj'al, tapi yaj'al. Dan bagaimana makhrajnya jim? Sama seperti ya. Adapun keduanya sama makhrajnya dengan ya, di mana dia wastul lisan. Jim dengan ya di pertengahan lisan dengan alhanak al-a'la. Kita coba sukunkan ja ji ju aj. Ja ji ju aj. Dan dari segi sifah, maka jim sama seperti ya dari segi jahr. Maka hukumnya di sini jahr, tidak ada keluar dari udara di saat kita membacanya. Maka dibaca jajijuaj. Tidak boleh seperti hams, dikeluarkan nafasnya. Maka huruf hams fa ha sa hu sah sun sakata, tidak ada jim. Maka adapun jim di sini, maka makhrajnya dia wastul lisan, dan sifatnya dalam keadaan jahr. Dan berbeda dengan ya, kalau ya rokhawah sehingga ada lin. Kaifa di pelajaran yang lalu di ayat yang pertama, kaifa ada rokhawah sehingga dihukumi madlin. Adapun jim berbeda dengan ya, tidak ada rokhawah, maka dia syiddah.
Berarti kalau jim dia siddah maknanya tidak ada suara yang keluar. Dan juga jahar tidak ada nafas yang keluar. Berarti yuglak tamaman. Ditutup, tidak ada suara, tidak ada nafas yang keluar. Maka di saat disukunkan jim, jajiju'aj. Tidak ada nafas. Tidak ada suara. Adapun hukumnya qalqalah, maka dia berbeda dengan jahar ataupun dengan siddah. Maka qalqalah sifat membalik sendiri. Jajiju'aj. Maka dibaca di sini dengan qalqalah. Alam yaj'al kaidahum. Maka kaf muraqqaqah wal ya, di sini ketemu lagi ya sakinah. Kai berarti ya sakinah sebelumnya fathah dinamakan madlin. Dua harokat dan dalam keadaan lin. Kai alam yaj'al kaida harokatan. Kaidahum fi tadlil. Maka mim sakinah di sini pertama alam ya, dan yang kedua kaidahum hum fi, semuanya idhar syafawi. Dinamakan idhar karena mim keduanya dibaca dalam keadaan jelas. Mimnya makhrajnya jelas. Alam kaidahum dinamakan syafawi dikarenakan mim dari huruf makhrajnya asyafatain. Maka untuk membedakan dengan idhar al-halqi, dijadikanlah idhar syafawi. Fi tadlil. Fi matobi'i ya sakinah sebelumnya kasrah. Tad. Maka di sini tadlil. Ta dari muraqqaqah. Do barulah mufakhomah. Maka dari ayat ini semuanya muraqqaqah kecuali do. Dan di sini do masuk kepada mufakhomah abadian karena sesuai dari ucapan Ibnul Jazri, khusso dogtin kil. Maka do dogtin dalam keadaan mufakhomah. Dan begitu pun do di saat disukunkan apakah hukumnya qalqalah? Maka qalqalah disebutkan juga oleh Ibnul Jazri, qatbu jad. Maka qaf dan to dan bi, yakni ba qatbu jaddin, jim dan dal. Maka do tidak termasuk kepada huruf qalqalah. Dan huruf qalqalah kalau bahasa Indonesianya baju di to o, bi ba jim dal to dan ko. Maka do tab lil tidak dikatakan tadlil, tadlil, tapi fi tadlil. Dan do barakallahu fikum di sini agar kita membacanya lebih benar, dia sifatnya adalah jahr, maka tidak ada suara yang keluar. Dadidu ad, tidak adh seperti hams. Dan juga di sini dhad ada suara yang keluar maka dinamakan rohawah. Dhadidu ad, ada ad. Berbeda dengan jim tadi. Jim, jahar dan siddah. Tidak ada nafas yang keluar, tidak ada suara yang keluar. Jajiju ad. Selesai. Tapi kalau dhad tidak ada nafas yang keluar namun suara tetap sedikit panjang. Bo